Halo semuanya, kembali lagi di channel Rafli Prayudha. Di video kali ini saya bakal ngasih tutorial buat kalian teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Oke, nah sekarang saya mau nunjukin ke kalian tutorial menggunakan hero Gusion teman-teman ya. Mana Gusion? Nah karena Gusion ini mau ada skin epicnya teman-teman ya, jadi saya bakal buatin tutorialnya nih teman-teman ya. Buat kalian yang belum tahu teman-teman ya. Jadi di video ini saya bakal ngasih kalian build-nya Gusion, emblemnya Gusion, dan cara mainnya Gusion teman-teman ya. Nah teman-teman ya, sebelum video ini kalian mulai lebih lanjut, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu ke channel ini teman-teman ya. Karena dengan itu kalian mendukung channel ini teman-teman ya. Oke. Nah kalian jangan skip-skip video ini teman-teman ya, biar kalian bisa mengerti tutorial ini, oke? Nah makasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini teman-teman ya. Nah kita lanjutin aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita udah di gameplaynya nih ya. Kita ambil skill 2 pastinya teman-teman ya. Kita lalu beli item jungle yang ini nih ya, yang kersword teman-teman ya. Jadi di video ini saya bakal ngajarin kalian basicnya aja teman-teman ya, basic main Gusion dan combo-kombonya ya teman-teman ya. Dan Gusion ini punya dua combo teman-teman ya. Yang pertama tuh combo yang lambat sama yang cepat teman-teman ya. Menurut saya itu kombonya ya, yang saya tahu teman-teman, oke. Jadi nanti bakal saya kasih juga. Nah emblemnya saya pakai emblem itu teman-teman, yang apa namanya ini lupa. Nih yang di sini nih, apa namanya? Mystery Shop teman-teman ya. Tuh saya pakai emblem yang itu ya. Biar misalnya kalau misalnya kita ngekill, kalau misalnya itu kalian mau beli item dapat diskon. Nah, jadi kalian tuh bisa beli itemnya duluan teman-teman ya. Oke, gitu ya. Itu buat emblemnya teman-teman ya. Nah, setelah Curse Word kalian harus beli ini nih, movement Magic Shoes ya. Kalian harus beli Magic Shoes, oke? Ayo cepetan kita ambil. GG. Awas, awas. Bantai kak. GG. GG. Nah, itu dia tuh teman-teman ya, kombonya begitu, Begitu gimana ya? Susah jelasinnya tuh. Ada Natalia, awas. Wih, Natalianya gile. Yes, Natalianya. Natalia. Enggak kena. Bantai. Buat saya ya, diambil dong killnya dong. Oke, jadi misalnya kalian mau combo, pastikan skill 2 kalian udah keluar dua namanya. Jadi kalian bisa skill 2 lalu ulti. Nah, baru itu saatnya kalian pencet itu namanya. Skill satunya buat ngincer ke target mana ya. Oke, dapat nih ya. Dapat buffnya lagi nih. Oh, kita auto kaya nih teman-teman ya. Nih nanti saya kasih combo yang pelan ya. Nggak kena. Kasih combo yang pelan-pelan aja nih temennya. Satu. Oh, ada si itu. Dua, tiga. Tarik. Ya, salah. Tolong. Pokoknya kalian tuh nariknya harus pakai insting temen ya. Susah sih kalau misalnya kalian itu ya mainnya baru satu gameplay gitu ya, susah teman-teman. Kalian harus biasain juga ya, narik daggernya itu timingnya teman-teman, harus ngepas sih timingnya ya. Oke, nanti saya contohin lagi teman-teman. Oke, kita contohin ayo. Oke, 1, 2, oh ditendang. Ngapain nih? GG. Ngapain tuh Natalia tuh ya? Nih. Kejar ya, ada flicker, di flicker. Oke, sabar dulu. Buff merahnya udah ada nih, mau gak buff merahnya nih? Ayo, 1, 2, masuk. Nah, gitu teman-teman ya. Kalian lihat gak? Oke, kita bakal tolongin si ini nih ya. Hop, dapat. Kalian itu harus pastikan skill 2 kalian itu udah keluar dulu teman-teman ya, baru kalian bisa ngeluarin skill 1-nya teman-teman ya untuk follow up. Ah, telat. Ush. Bantu dong. Lagi nih ya. Skill 2. Ulti. Skill 2, skill 1. Hop, aduh tendang doang. Tendang. Parah sih itu cowok counter banget itu. Mampus. Kata Gwinevere-nya tuh teman-teman ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya, ngerti gak? Emosi. Ini. Kalian bisa narik daggernya dulu, narik skill 2-nya dulu, atau kalian pencet skill 1-nya dulu teman-teman ya, gitu ya. Wah, tendang itu kasihan. Awas. Ayo, le. Awas coy. Mundur lu. Kebantai. Ya, kena gak tuh? Ya, mati dong. sorry. Ya diincer. Sayonara teman-teman ya. Oke. Oke, mati. Ya. Kenapa tuh dia? Ya. Oke, teman-teman, kita udah hidup nih ya. Saya bakal ngasunjuk lagi teman-teman ya combo-combonya. Nah, kalian setelah beli Magic Shoes, jangan lupa beli Calamity Reaper teman-teman ya. Oke. Up. Oh, masuk semua triggernya tuh ya. Gitu ya teman-teman ya. Lagi nih ya. Kalian bisa skill 1-nya dulu yang masuk. Kalau enggak skill 2-nya dulu yang masuk teman-teman ya. Tergantung jarak musuhnya sih ya. Menurut saya sih gitu teman-teman ya. Ya kena. Wow. Ini nih. Push, ayo push. Ya ada si ini nih. Masya. Ya. Mana nih? Diincer, woi. Kena nih. Aduh, nggak ada ulti, sayang sekali. Oh, ini ada gini nih. Ada buffnya nih, ada buffnya gak? 1, 2, hap. Tendang nih gua nih. Biasanya tendang nih kalau ngikutin gini teman-teman ya. Kalau ada cowok kalian hati-hati nih teman-teman ya. Soalnya begitu tuh dia. Dapat lagi. GG. Oke, kita bakal. Waduh, gak kena. Oke, good. Lasit banget tuh ya tadi tuh ya. Aduh. Mati langsung. Kalau kalian goldnya udah itu teman-teman ya. Goldnya kalian udah kaya banget nih ya misalnya. Kalian kalau combo tinggal skill 2, skill 1 aja teman-teman ya, nggak usah pakai ulti. Itu udah cukup banget padahal teman-teman ya buat kalian ya. Itu udah cukup banget buat kalian untuk nge-kill hero teman-teman ya. Hero assassin atau MM gitu ya. Kalian udah cukup banget itu. Nah, lagi nih, sini nih. Jauh. Wah, masuk gua. Gua nafsu. Oke, teman-teman, kita ada hidup lagi nih ya. Maafkan kenafsuan saya, teman-teman ya. Nafsu membunuh banget, teman-teman ya. Kalau pakai Gusion kalian masuk, nggak bisa ini lagi, nggak bisa keluar lagi. Di lock kah? Enggak, nggak di lock. Woi, buff nih. Tadi kita nggak dapet buff ya. Up, dah. Oke. Okay. Nah, buff juga berpengaruh temennya untuk cooldown kalian. Di lore coy, di lore coy. Gila. Oh, enggak di lore. Tadi kayak ada suara Moskov itu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, setelah kalian beli Calamity Reaper, kalian beli Holy Crystal. Nah, kalau kalian udah selesai beli Holy Crystal, kalian beli Concentrated energi teman-teman ya. Mundur. Woi, mundur, woi. Dua ambil gile, GG. Nanti kalau misalnya saya kasih slow motion aja kali ya, biar kalian bisa ngelihat gimana kombonya gitu temennya. Wush, oke, mantap. Itu dendam banget kayaknya Gwinevere itu, ya ampun. Ya kena dong. Ya kena. Oke teman-teman, kita udah hidup lagi nih ya. Ampun groknya ya, ampun grok. Oke teman-teman ya. Wah parah nih. Jangan kitanya yang ini, timnya yang begini. Ampun. Ini Moskovnya mau balas dendam nih kayaknya teman-teman ya. Orang nggak tuh situ? Nggak ada kan? Nah ini dia nih. Ini dia nih. Dapat. Mati. Ah, elah. Enak loh. Hah? Enak. Wih. Oke, GG. GG. Ayo gas. Push. Oke, teman-teman ya. Nah, setelah kalian udah beli Concentrated energi, jangan lupa beli Winter Truncheon teman-teman ya. Macam-macam ya kalian. Siap. Untuk ini teman-teman ya, menghindari tendangan cow. Ini apa coba nih? Awas. Ya nggak kena. Nah, itu dia gunanya. Oh, gunanya pakai Winter Truncheon teman-teman ya. Ngapain sih nih? Wuh, gila. Gak mati dia. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Kalian bisa imun dari serangan crowd control teman-teman. Ya push lah. Push. Ayo selesaikan. GG. Nah, gitu teman-teman. Sekian dulu tutorial untuk kali ini. Silahkan kalian like, share, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Semoga video ini membantu kalian untuk mempelajari dan memperdalami Gusion teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Bye-bye.